semuanya, apa kabar? Miss berharap kalian dalam keadaan yang baik ya, tetap sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks petunjuk. Apakah yang dimaksud dengan teks petunjuk? Nah, kita akan pelajari bersama-sama ya. Perhatikan beberapa contoh teks berikut ini. Termasuk dalam jenis apakah teks tersebut? A. Teks cerita pendek, B. Teks deskripsi, dan C. Teks petunjuk. Ya, semuanya benar, yaitu adalah teks petunjuk. Teks petunjuk merupakan teks yang memberikan petunjuk atau arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam teks petunjuk memiliki bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dimengerti. Macam-macam teks petunjuk, yang pertama teks petunjuk memakai obat, yang kedua teks petunjuk membuat sesuatu, yang ketiga teks petunjuk melakukan sesuatu, yang keempat adalah teks petunjuk arah dalam denah. Ikuti contoh pembuatan kipas dari kertas berikut ini.